Saya itu ingin membuat sebuah alarm bangun tidur ya. Ini dijamin kalian kalau menggunakan alat seperti ini kalian tidak samar bangkong ya istilahnya. Nah, oke. Yang pertama yaitu kalian harus punya alat. Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos, kembali lagi bersama saya Dinda Gunawan Septiono, pastinya masih bersama di channel Solder Panas Channel. Oke bosku, pada kesempatan video kali ini yaitu saya ingin berbagi ilmu bermanfaat, yaitu tentang inovasi bermanfaat. Nah, seperti judul, seperti thumbnail pada video kali ini, saya itu ingin membuat sebuah inovasi atau berbagi inovasi ya, berbagi inovasi tentang sebuah alarm bangun tidur. Alarm bangun tidur tersebut yaitu terbuat dari bahan-bahan sederhananya, tentunya tidak memakan banyak uang atau merogoh gojek paling dalam. Jadi pokoknya itu harga-harganya itu cukup murah sekali inovasi ini, dan ini bisa digunakan untuk alarm bangun tidur. Jadi kalian tidak samar atau tidak bakal bangkong atau kesiangan dalam bangun tidur kalian. Maka dari itu kalian harus simak video ini. Dan untuk penjelasan dari video kali ini saya jelaskan di channel kita yang satunya, yaitu Bang Dinda Official. Silahkan kalian klik untuk link videonya, itu ada di deskripsi di bawah video ini bos. Nah, kalian silahkan klik linknya videonya di deskripsi di bawah video ini. Saya jelaskan di linknya ini, kalian silahkan klik link videonya ini. Saya tunggu di channel Bang Dinda Official bos. Oke,